Yang ininya ini dari barang-barang kuno apa kayak kayak di kayak apa namanya kayak tukang loak di Bali. Oh. Jadi tempel-tempel ini tuh. Oh. Jadi tempel-tempel habis itu cecet lagi gitu, dicecet lagi terus keren banget ini nih. Pegang-pegangan tempel-tempel. Oh. Gitu. Jadi tujuannya supaya biar nuansanya memang kita jadi dekat dengan alam. Iya benar. Gitu. Enggak kayak ini ya, kayak lebih warm lah istilahnya. Iya, kayak, iya. Kayak nuansanya intimidatif sekali gitu. Udah berapa tahun Mas ada di sini? Ini baru mulai, baru saya pindah ke sini Januari, abis itu COVID terlihat ya. Tapi rame, masanya ini rame loh, ya. Dibandingkan Jakarta. Ya, di sini kan makanya tadi saya katakan memang semuanya tergantung kembali kepada kita. Iya. Saya di sini kan istilahnya menempatkan tempat ini sebagai yang namanya pusat kesehatan masyarakat sesungguhnya, puskesmas. Jadi orang datang ke sini berolahraga untuk menguatkan dirinya. Jadi dia keluar ya biar sepeda kuat gitu. Jadi kita nggak ngebahas soal ibaratnya, oh ini jadi tempat ini tempat itu ya. Kalau kayak gitu nggak kelar-kelar lah. Iya, ya, apapun juga di mana rame. Ntar kita ke apotek juga apotek juga tempat penyebaran berarti. Iya, benar. Ini Januari tahun kemarin apa sekarang? Tahun kemarin berarti ya, baru banget ya. Langsung baru bangun. Dia tiba-tiba jebret udah. Jadi sampai hari ini udah berapa tahun? Secara ini udah berapa tahun? Cuma panggilan hati aja memungkinkan, karena kalau secara bisnis usaha kita sih basically udah declare bankruptcy loh, dan mungkin bener kok semua usaha yang begitu besar bener. Tapi sekarang ini kan dengan perilaku masyarakatnya yang takut, semua ini nggak bisa terjadi gitu. Bener. Rasanya saya punya karyawan banyak dari 50 karyawan saya. Bener. Ya jadi saya nggak memungkinkan bahwasannya saya nggak lupa kayak ini, jadi harus menghidupi mereka gitu. Sejak Maret tahun lalu sampai hari ini ya udah cuma karena tadi nggak ada pemasukan. Jadi benar-benar hanya subsidi aja buat orang. Ya Allah. Yang penting pokoknya kita kerja buat supaya karyawan ini hidup. Amin. Jadi, tempat ini berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Amin. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin susahnya tuh benar-benar tuh enggak banget. Susahnya menampun lah hari ini ya semua. Semua sih Mas Ade ya, nah, semua. Ya semualah, masing-masing setiap orang punya levelnya sendiri-sendiri dalam kesusahan. Benar. Cuma kalau kita ini kesusahan yang paling beratnya adalah ketika kita itu kan baru bangun, kita sewa, iya, kita bukan rumah kita. Itu tadi saya baru nanya nih, sewa apa rumah? Bangun, jadi benar-benar sewa, bangun sendiri, bangun, baru bangun, baru jadi abis itu. Benar sih. Ibaratnya udah, kita hanya akan bisa survive kalau memang perlahan bertahap, kenormalan itu hadir. Gitu. Betul. Selama kenormalan nggak hadir, ya hanya tinggal nunggu waktu aja untuk...